It was 4 years ago. Jadi 2017 kita membentuk yang disebut dengan Satuan Tugas atau Task Force Counter Transnational and Organized Crime. Dan Polda Bali ini mungkin yang memiliki spesifik, karena kita tahu bersama bahwa di Bali banyak sekali perwakilan, banyak sekali kunjungan, kecuali pada saat sekarang ini tentunya yang bermarshal service di Kenosha, Wisconsin, United States of America, itu berhasil ditangkap oleh petugas kerjasama dengan Direktorat. Perlu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan ini melakukan kejahatan di Chicago, United States, mulai dari bulan Maret 2015 sampai dengan Oktober 2019. Kejahatannya bukan di kita, tapi kejahatannya di luar negeri, di United States of America, dengan beberapa korban. Dan yang bersangkutan menawarkan banyak juga kejadian yang sama online. Jadi boleh dikatakan melanggar US Code, terutama fraud. Kemudian yang bersangkutan sudah dibawa ke pengadilan, tetapi kita tahu bersama bahwa di Amerika itu ada disebut dengan bail, jadi jaminan. Kemudian pada 4 September kemudian sampai dengan 12 September dilakukan penahanan. Jadi dia sudah melewati proses penahanan sana. Namun seperti saya katakan tadi, ada bail, tentu jaminan dari lawyernya, kemudian yang bersangkutan dilepas. Tanggal 10 Januari 2020, United States District Court of for Northern District of Illinois Eastern Division menindakkan kembali kasusnya, karena tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka pada 5 Februari saat sidang lanjutan, ternyata yang bersangkutan MD ini tidak muncul dalam persidangan. Mulai dari sini yang bersangkutan menghilang. Kemudian yang lebih seru lagi, dia masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor atas nama Demario Faulkner. Jadi bukan paspor yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat kejahatannya, dia sudah melakukan fraud di United States, dia masuk juga ke kita dengan menggunakan identitas yang berbeda, federal code. Nah, ini yang perlu rekan-rekan tahu. Jadi bukan hanya state, tetapi federal. Nanti yang perlu saya sampaikan sore hari ini adalah kita berhasil menangkap buronan tersebut, dan saya akan melanjutkan ini kerjasama baik dengan Kubinter, baik dengan US Authority based on standard operating procedure, based on hukum yang ada di kita, kemudian kerjasama antara negara yang berkepentingan, dan tentunya juga untuk pemberitahuan kepada Interpol, karena kita juga bagian dari international police.
USMS, United States Marshall. Jadi USMS rumahnya kira-kira bisa dilakukan penahanan, atau kalau terbukti bersalah mereka dalam proses persidangan ancamannya adalah 20 tahun di Amerika. Barang bukti yang dipakai, yang saya terima kasih kepada jajaran saya setelah saya perintahkan ini, dia juga keliling-keliling, tapi yang lucu ini ada ini. Dan dia juga sambil cari duit, kira-kira begitulah, nanti kalian cari tahu sendiri. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, kerjasama dengan Federal Bureau of Investigation. Sekarang kita untuk Indonesia. Ya. Nah, kira-kira ini. Saya juga belum dengan USMS, tapi dengan yang punya representasi adalah FBI. Tapi kita tahu bersama karena lagi COVID ini semua bertahan diri, Pak. Pulang ke negaranya. Jadi ini menarik juga untuk. Kewenangan kita berapa lama, Pak? Indonesia penahanan, Pak? Kewenangan penahanan. Hei! Gimana preman? Ya. Atau anaknya dari Radar Mali, Pak. Apa sekarang kamu? Radar Mali. Oh, masih yang dulu. Ya. Dua-duanya. Linknya seperti ada. Linknya sudah diblokir ya. Link. Ya nanti kita jadi gini, itu juga kan nggak bisa langsung kita. Nanti kamu bilang mau polisi yang ini buka, itu kan ada special order dari situ bisa. Ya. Kita masih ini baru ditangkap. Ya. Kita masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman segala macam, tetapi saya perlu sampaikan sehingga dalam situasi seperti sekarang ini kita, saya harus berterima kasih kepada keseriusan anak buah saya dalam menjaga jurisdiksi kita ini. Yang lain selesai. Oh, no. Yeah. Ini yang dipasukan, yang masuk Indonesia pakai ini. Kekirin dan yang asli. Terus yang bawahnya apa, Dan? Di teman wanitanya, kalau mau lihat filmnya ada ini. Kekirin dan. Kiri Dan, kiri Dan. Keduanya. Selama di Bali, dia jual ya, dia dagang ya.